Beliau nama Dr. Haja Salafira Amira Chandrasari, spesialis kesehatan jiwa. Tempat tanggal lahir menempuh hari 5 Agustus 69, status sudah menikah. Kira pendidikan, Fakultas Kedokteran UGI tahun 2000, kemudian spesialis kedokteran jiwa di UNPAD 2014. Pengalaman banyak sekali, latihan kompetensi 2008, TKI 2008, TPIH 2015, TOT 2008, dan TOT 2015. Itu pengalaman di perhasian, tapi pengalaman yang lain masih banyak. Ini mampu, ini mau sampaikan. Nah, kan enak saya. Banyak sekali penyakit medis atau berbagai penyakit yang kompleks
biasanya nggak satu tuh, ada komplikasi A, B, C, D. Kemudian pada usia lansia itu menyebabkan 2-3 kali kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung, penyakit kanker, dan stroke. Kemudian pada lansia, biasanya dia sudah ada riwayat dirawat inap itu 3 kali atau lebih. Dan dia berkunjung ke dokter itu 6-7 kali dalam setahun. Ya, mungkin nanti saya juga calon lansia nih ya, saya sudah mendekati 50 ya. Ini akan kita alami kalau kita sehat atau secara fisiologis kita akan mengalami. Usia bertambah, fungsi menurun, berbagai fungsi menurun, metabolisme pun menurun. Ya, kenapa usia lanjut? Sekali lagi, mengapa usia lanjut? Karena biasanya kita akan fokuskan pada usia lanjut yang berisiko maupun yang tidak berisiko. Jadi usia lanjut itu adalah proses menua. Proses menua adalah proses fisiologis yang akan kita alami ketika kita menjalani hidup jika kita panjang umur. Semoga, amin ya. Adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan. Jaringan ini banyak, ya. Jaringan dan fungsi dan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya. Jadi sudah banyak yang berkurang. Dalam ilmu kedokteran, ketika lansia itu sekitar 60-70% kita sudah mulai berkurang. Termasuk memori, termasuk orientasi, termasuk daya tahan. Semuanya menurun. Ya. Kemudian ini saya menyampaikan sedikit saja bagaimana perbedaan pada usia lanjut dan usia muda, ya. Dari etiologi juga kita jelas bahwa pada usia lansia itu seringkali merupakan gabungan atau kumulatif dari berbagai hal dan sudah lama atau kronik, ya. Kemudian seringkali juga kita nggak tahu ini tiba-tiba ketahuannya sudah tua atau tidak kita ketahui dari mana asalnya, ya. Dan kebiasaannya pada awitan atau gejalanya sudah kronis, bukan yang akut, ya. Yang awal akut itu adalah yang baru terjadi. Kemudian perjalanan penyakitnya tadi sudah disampaikan, menahun, progresif, cacat lama, ya. Kemudian cacat lama yang bisa menyebabkan kematian atau menjadi lebih rentan terhadap penyakit lain. Kemudian dari individu juga beragam, ya. Besar, kecil, bentuknya, beratnya, ya, pribadinya, hati-hati nih ya. Jadi jiwa itu bukan hanya sekedar masalah pikiran saja, banyak hal yang harus kita pahami ya. Ya, sekilas saja ini gangguan yang karena saya dokter jiwa maka saya mau izin untuk bicara jiwa saja ya Bu ya. Karena tadi pemeriksaannya sudah banyak sekali. Gangguan mental yang bisa terjadi pada usia lanjut bukan berarti tidak bisa terjadi pada kita yang muda ya. Tapi yang biasanya pada usia lanjut biasanya artinya gangguan kognitif. Kognitif itu adalah daya pikir ya. Bagaimana dia berpikir, bagaimana dia menganalisa, bagaimana dia menyimpulkan, bagaimana dia memilih. Ya, kemudian ada gangguan suasana hati. Jangankan lansia, kita aja sering gak? Ya, bete, di panasan, kelamaan nih, saya ngomongnya bosan, bete kita. Pengennya cepet-cepet pulang, ya. Itu suasana, misalnya ya, tapi saya rasa di sini enggak ada yang bete kok ya, sampai akhir, insya Allah. Kemudian gangguan cemas. Gangguan cemas ini adalah kecemasan yang berlebihan yang mengganggu fungsi kita. Kalau cemas-cemas yang normal, gak ada apa-apa. Kita mau ujian cemas, gak punya duit cemas, anak sakit cemas, itu normal. Tapi gangguan cemas adalah gangguan yang berlebihan yang mengganggu fungsi kita. Fungsi apa? Fungsi diri kita, fungsi kita pekerjaan, fungsi kita bersosialisasi, ya. Fungsi sebagai ibu, fungsi sebagai bapak, fungsi diri kita. Kemudian gangguan skizofren. Gangguan skizofren ini gangguan penyakit yang paling berat, yang sering kita bilang, ya, atau kita lihat orang yang tidak pakai baju, berjalan-jalan, ya, gelandangan psikotik, ya, itu gangguan skizofren atau gangguan jiwa yang paling berat.
Dan yang kita lihat jalan-jalan tidak pakai baju ataupun dia tidak ada keluarganya, itu pasti sudah lama, bukan baru terjadi, ya. Dan kalau sudah lama, pasti pengobatannya akan lebih susah. Kalau pengobatannya lebih susah, kesembuhannya pun akan lebih diragukan atau dubia atmala, ya. Di sini saya rasa banyak tenaga medis, ya, betul? Ya, oke. Kemudian gangguan somatisasi, ini sering sekali pada lansia. Gangguan somatisasi itu adalah gangguan penyakit fisik atau gangguan seperti penyakit fisik. Tapi ketika diperiksa, semuanya normal. Sering pusing, nggak hilang-hilang, sakit pinggang, kontrol sana, ya. Mual terus menerus, nggak enak badan, nyeri ulu hati. Tapi begitu diperiksa semua secara medis, tidak terbukti. Jangankan lansia, kita saja suka. Apalagi lansia, yang jelas fungsinya dia berkurang. Yang jelas tadi jaringannya juga sudah berbeda. Yang jelas pembuluh darahnya juga tidak selancar pembuluh darah kita yang mudah, maksudnya, ya. Oke, kemudian gangguan kepribadian dan gangguan psikiatri lainnya, ya. Kalau gangguan kepribadian mungkin agak sedikit berat, tapi biasanya maksudnya di sini adalah ciri-ciri kepribadian yang bisa mengganggu atau fungsi dan mengganggu fungsi dari para lansia. Ya, ini sekilas saja, mungkin nanti bisa dibahas. Kardiovaskuler, bagaimana pernapasannya, perbedaan usia tua dan usia muda, bagaimana pencernaannya, ya, kenapa nyeri lambung itu seringkali pada lansia, kemudian saluran kencing, ya, dan genital sering pipis lah, kemudian seringkali gini, saya makannya sedikit dong, tapi berat badan saya nggak turun-turun, banyak sekali seperti itu, ya. Kemudian faktor endokrin juga, ya, mempengaruhi, sudah atrofi, sudah fungsinya berkurang, vaskularisasinya berkurang, ya, dan sebagainya. Dalam sistem sarafnya juga begitu. Berat otak, ini seringkali kita kurang paham, ya, bahwa setiap orang punya berat otak yang normal, ya. Beda-beda enggak? Range, ya, tapi di batas normal seperti apa. Ketika sudah tua, dia akan berkurang. Karena tadi vaskularisasinya juga berkurang. Sehingga dia bisa menjadi lebih kecil dari ukuran yang normal. Dan otomatis dengan jumlah berat otak yang berkurang, jumlah sel-sel kortikal pun akan menurun. Kemudian dari otot pun demikian, ya, osteoporosis, osteoartritis, ya. Kalau kita bilang apa? Perkapuran, ya, sering sakit dan sebagainya. Sistem imun pun begitu. Semuanya akan berkurang. Nah, dari berbagai hal tadi gangguan jiwa, kita bicara soal demensia. Demensia itu adalah, ya, demensia itu adalah suatu kondisi penyakit yang sering orang bilang pikun. Dan sering orang bilang itu, ah, itu biasa. Bukan. Demensia itu bukan biasa. Demensia itu adalah suatu kondisi penyakit yang harus kita terapi. Semakin cepat kita perbaiki atau kita obati, dia akan semakin perburukannya makin bisa kita kendalikan. Karena demensia itu terutama untuk lansia, kita sebut sebagai demensia Alzheimer, mungkin yang lebih jauh adalah Dr. Isan SPS membahas mengenai demensia. Berbagai macam demensia, demensia vaskuler, demensia Alzheimer, ya, banyak sekali. Tapi yang saya bahas di sini adalah demensia Alzheimer karena faktor dari usia tua. Kalau kita sering bilangnya pikun, dan sering sekali orang mengatakan mau maklum nih, ah, dia sudah tua, dok, maklum aja deh, ya, oke. Nah, ini dari bahasa Jawa nih, biasanya kalau lansia itu banyak B-nya nih, ya. Budek, bungkuk, bonyok, beser, bebelen, apalagi itu, bingung, buyuten, ya. Kalau bonyok itu sakit pinggang,
ya, sering sakit pinggang, biasanya banyak kencing nanti ya. Bebelan ini buang air besar ya, ya buang air besar ya, sering bingung dan buyutan ya, juga ini juga lupa lagi, padahal baru jadi omongin. Kemudian mengenai angka kejadian, ternyata banyak loh, ya pada usia demensia yang mengalami, pada usia lansia yang mengalami demensia. Jadi kita bisa lihat. Akibat dari mudah lupa tadi ya, atau akibat tadi bisa menyebabkan proses berpikir menjadi lambat, susah mikirnya ya, karena tadi strategi atau memorinya yang tidak tepat atau salah juga akan mengganggu. Kemudian dia sulit berkonsentrasi, dia sulit untuk mengalihkan perhatian ke yang lain ya. Kemudian untuk hal baru tuh lama banget belajarnya atau susah banget nggak masuk ya. Kemudian banyak sekali hal-hal yang harus dibantu atau isyarat-isyarat lain yang harus dibantu untuk kembali mengingatkan. Nah ini tadi ciri-cirinya, biasanya dia mudah lupanya pada orientasi, gangguan orientasi atau memorinya, dia biasanya mudah lupa pada nama benda, nama orang, nama tempat, nama peristiwa. Ya, mungkin tadi juga sudah disampaikan mengenai pemeriksaan jiwa ya dok, sepintas ya. Hoskin verbal learn test ya. Kemudian dia tadi sudah kita sampaikan susah mengingat kembali. Kemudian juga dia sering menjabarkan fungsi atau bentuk yang, tapi dia sering berulang-ulang, mengulang-ulang, itu lagi. Ada yang punya orang tua yang sudah di atas 65 tahun? Mohon tunjuk tangan yang punya orang tua di atas 65 tahun. Satu, dua, oh cuma dua saja, tiga. Banyak saya rasa ya. Nah, ini akan kita sering mengalami seperti ini ya, atau apa, melihat seperti ini ya. Jadi saya bilang kenapa pikun itu terjadi atau kenapa demensia itu terjadi, adanya gangguan fungsi. Fungsi yang membuat manusia bisa berinteraksi dengan lingkungan dan sosial. Kemudian juga dia jika gangguan fungsi ini terganggu, dia akan menimbulkan hanggar. Dia merasa sendiri, dia tidak mandiri ya. Nah, apa itu fungsi luar yang harus kita ketahui? Ada 5 aspek. Attention atau atensi atau perhatiannya, bahwa orang itu bisa memperhatikan, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bisa memperhatikan apa yang saya omong, apa yang saya bicarakan di depan, bisa mengerti bahasa verbal maupun nonverbal, bisa mengingat memori ya. Cuma kekuatan memori kita kan yang berbeda apanya? Recall-nya, mengingatnya kembali. Itu yang berbeda. Ada yang mengingatnya cepat, ada yang kurang ya. Kemudian visio-spasial, pengenalan ruangan, ini gelap, ini ruangan tertutup, ini terang dan sebagainya ya. Visio-spasial. Kemudian fungsi eksekutif lainnya mengenai perencanaan, mengorganisasi maupun dalam melaksanakan tugas ya. Jadi ini yang namanya fungsi luhur ya. Nah, fungsi luhur ini ketika mengalami demensia dia bisa mengalami gangguan ringan sampai berat. Sehingga biasanya demensia yang juga ada yang ringan, sedang, berat menurut alat ukur yang kita biasa gunakan ya. Tadi kita sudah sampaikan apa itu pikun, kemudian fungsi luhur akibat suatu penyakit organik dan dapat menyebabkan gangguan fungsi sosial maupun pekerjaan, dan itu sering sekali kita temui. Ya. Nah, untuk faktor lupanya memang kita tidak bisa melakukan apa-apa selain kita melatih. Tapi yang menyulitkan pasien-pasien yang demensia adalah gejala-gejala penyerta pada pikun atau demensia itu, ya. Seperti dia misalnya tadi susah tidur, sering curiga, ya. Kemudian tidak bersemangat, emosional, ya, ketakutan, dan ini sering sekali terjadi dan datang ke poli dengan masalah seperti ini. Lupanya belum seberapa, tapi ini curiga, saya ini sering dituduh bu sama orang tua saya ngambil duitnya, misalnya. Atau dia bilang malam jadi siang, ya,
siang dia di malam, malam dia melek, ganggu semua yang tidur, bangunin ya, di mana ini mau masak lah, mau ini, begitu siang dia tidur. Akhirnya yang terganggu adalah keluarga, dan itu yang biasanya datang ke saya dan berkeluh kesah, kenapa orang tua saya dok, ya, karena itu merupakan gejala dari demensia. Nggak kenal nih orang tuanya, ah biasa itu mah, lupa-lupa namanya orang tua mah biasa. Padahal banyak gejalanya, ya. Dia sering bongkar-bongkar barang, dia masukin, dia keluarin, dia masukin lagi. Dia keluarin, dia masukin lagi. Begitu terus apa aja, ya. Kemudian juga tadi, susah tidur, nggak bisa tidur, yang tadi saya bilang, emosi, sensitif. Diomongin dikit marah, ditegur dikit marah. Udah, kalau kamu gak suka sama saya, kamu gak mau sama orang tua, udah, ibu bapak tinggal di panti aja, gitu ya. Itu sering sekali, ya. Dan biasanya dalam hubungan sosial dia bisa menarik diri atau jadi berlebihan, ya. Berlebihan itu seperti manik, merasa semua ini orang-orang terdekatnya dia, ya. Kemudian ya, ini kemunduran dari fungsi intelektual tadi. Lupa nama, lupa wajah, lupa naruh tempat, sering kesasar, ya. Yang paling mudah itu kalau mau nanya sering kesasar, bapak kalau dari masjid balik ke rumah bisa enggak? Misalnya, ya. Ibu kalau mau ke pasar baliknya bisa enggak? Nah, itu kalau pasien-pasien Indonesia dia sering gangguan orientasi, dia enggak tahu dia kemana ini, ya. Bingung, ya. Kemudian disuruh berhitung susah, padahal dia misalnya pendidikan S1, S2, ya. Oke. Jadi sama ya, aktivitas sehari-hari juga terganggu, gak bisa pasang baju, gak tahu caranya masukin celana, ya. Bingung ini depan yang mana, yang belakang mana, ya. Kemudian dia biasanya tidak mempedulikan norma sosial. Bukan berarti, mohon maaf, ini saya beberapa kali bertemu dengan pasien, dok, bapak saya ini udah makin tua makin apa nih bedanya? Centil ya, apa tuh? Suka ke ini gangguin ini, bukan? Karena dia tidak tahu, ya, dia tidak paham bagaimana norma sosial, dia tidak tahu ini orang lain loh, di pikiran dia ini istrinya, ya, itu sering sekali terjadi. Toilet, ya kan orang dia buka baju di mana, ya bukan karena tadi fungsi luhurnya, gangguan kognitif dan memorinya terganggu. Ya, tadi sudah kita berulang-ulang penurunan daya ingat, ya interaksi sosial biasanya orang jadi cenderung orang tua nggak mau keluar rumah, ya dan makin lama makin berat. Ya sudah, ini apa? Oh ini sedikit saja mengenai stres ya, mengenai depresi, ya macam-macam depresi. Kemudian depresi adalah kesedihan yang mendalam yang menyebabkan gangguan fungsi lebih dari 2 minggu, ya. Kemudian juga ini ada beberapa penyebab yang menyebabkan kenapa orang tua lebih mudah mengalami demensia, ya obesitas, ya. Kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, ya, kurang aktivitas, ya, makannya tidak teratur, ya, tidak menggunakan makanan sehat yang baik dan benar, diabetesnya tidak terkontrol, ya. Oke. Nggak bisa. Nah, penyakit penyerta yang lain yang tidak terkontrol, ya. Kemudian penyakit jantung juga demikian. Stroke. Nah, faktor-faktor yang bisa menyebabkan tadi adalah faktor pendidikan, genetik, dukungan keluarga dan interaksi atau penyakit lain ataupun dari faktor-faktor lain yang kita tidak ketahui, ya. Ini otak saja. Nah, ini ada beberapa pemeriksaan tadi kalau di kita untuk tahap 1 ya menggunakan tes Hopkins Verbal Rod Test, ya. Kemudian kalau dulu pakai MMSE tapi dianggap tidak mumpuni bagi lansia karena dia harus berhitung, harus membaca, ya. Sehingga kita pakai metodenya sekarang adalah HVLP. Kemudian ada pemeriksaan lain yang untuk menentukan bahwa ini adalah mengalami suatu faktor
atau mengalami demensia atau faktor kemunduran. Kemudian bagaimana pengelolaannya? Ya, kita harus tahu faktor risiko, tadi sudah disampaikan. Kita harus mengurangi gejala, atau jika tadi kita tahu nih orang sudah, orang tua ini mengganggu, gak bisa diem, marah-marah, itu harus kita kendalikan. Kemudian mempertahankan kualitas hidup, mengobati bila ada gangguan fisik, ya. Kemudian seringkali lansia itu merasa kehilangan harga diri, ya. Ya, itu juga harus kita kembalikan dengan mengaktifkan dia, melibatkan dia dalam berbagai kegiatan, ya. Kemudian membuat dia nyaman dan menjaga keselamatan bagi pasien itu sendiri. Nah, untuk obat-obatannya kita sesuai dengan kondisi fisik, ya. Kemudian kalau farmakonya kita bisa melakukan edukasi, dukungan keluarga, pelatihan lupa atau brain fitness itu sebenarnya melatih otak. Ada beberapa olahraga yang mudah kita lakukan atau kita latih untuk supaya kita tidak mudah lupa. Ya, membaca Al-Qur'an kah, membaca buku kah, itu sebenarnya melatih kita atau melatih saraf-saraf kita untuk terhindar dari faktor demensia. Ya, jadi harus banyak baca, belajar, ya. Permainan-permainan yang sepertinya sepele tapi itu untuk bisa meningkatkan adalah main catur, ya, main hama, itu kan dia berpikir. Jadi kalau pada lansia, daripada bengong, Pak, main catur aja, Pak. Ibu juga begitu, ya. Mencoba membaca resep-resep masakan itu, ya. Dia melatih, itu sebenarnya untuk melatih kognitifnya atau daya ingat dan memori, ya. Kemudian melakukan dengan rehabilitasi medis, kemudian dengan gizi yang seimbang, kemudian perawatan bagi penanganan perilaku maupun aktivitas sehari-hari yang bermasalah, ya. Kemudian mencegah demensia tadi kita kontrol teratur, tadi pola makan, olahraga, penggunaan otak, ya, dan datang ke dokter begitu ada tanda atau gejala diri dari demensia. Oh, saya rasa, ya, jadi pikun bukan hal yang lumrah, sekali lagi jangan dianggap remeh, harus dicari penyebabnya. Perhatikan gaya hidup dan hindari stres, gunakan otak di makanan yang seimbang untuk dapat menghindari pikun. Ya. Ini akhir kata mungkin, ya. Ya, ini masalah tidur juga sering terjadi pada demensia. Kemudian maaf pada lansia. Kemudian juga seringkali kecemasan juga pada lansia, sering sekali, ya, ketegangan, kecemasan, kekhawatiran pada hal-hal buruk yang akan menimpa dia. Kemudian ada ketegangan mental, motorik maupun gejala fisik, ya, biasanya pusing yang gak berkesudahan, tremor, ya. Oke. Informasi pada pasien juga harus baik dan keluarga tentang efek fisik dan mental, ya. Ini beberapa gangguan saja yang saya sampaikan. Karena kita fokusnya pada demensia, mungkin nanti bisa dibaca apa itu depresi, ya. Kemudian ada, intinya adalah suasana hati yang sedih, kehilangan minat, ya, merasa tidak berdaya, tidak berenergi selama 2 minggu, ya, gangguan tidur, libidonya menurun, nafsu makannya berkurang, ya, konsentrasinya buruk, ya. Oke. Dan sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.